Pada Huzaimah Taidu yang punya penularan virus secara massal. Baginya di jamaah sholat lima waktu atau rawatib, diri pengajian umum dan tahlil akbar. Ya ketika poin-poin yang sudah disepakati di dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediaman atau di rumah sakit, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah sholat lima waktu atau rawatib, sholat taraweh dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tahlil akbar.